Halo, selamat datang di channel Babu Bubi. Di sini banyak permainan seru loh. Kali ini bisakah kamu menebak bayangan hewan yang benar dan asli, versi yang menjebak. Ada total 13 bayangan hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Kita mulai dari 4 bayangan hewan level yang mudah dulu. Bayangan yang pertama. Tebak hewan yang benar untuk cita. Nah, yang bayangan satu atau bayangan yang kedua? Ayo, yang mana? Aku kasih kamu 10 detik dari sekarang ya untuk menebak. Yeay, ternyata yang bayangan nomor satu yang cita. Kalau bayangan nomor dua menurut kamu apa? Ternyata bayangan nomor 2 itu adalah hewan Haina. Ternyata mirip juga ya antara Cita dan Haina. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih semangat, karena ini baru pemanasan aja loh. Bayangan yang kedua. Tebak bayangan yang benar untuk ular. Nah, coba dilihat kepalanya. Sama dilihat bentuk badannya dari awal sampai akhir ya. Aku kasih kamu 10 detik lagi. Yeay, ternyata bayangan nomor 2 yang benar. Apa kamu penasaran bayangan nomor 1 itu apa? Ternyata bayangan nomor 1 itu adalah cacing. Ternyata kalau misalnya dalam bentuk bayangan, keduanya cukup mirip ya. Lanjut lagi. Bayangan yang ketiga. Tebak hewan yang benar untuk orang utan. Bayangan 1 atau bayangan yang kedua nih? Diperhatikan dari bulunya dan juga ekornya ya teman-teman. Yeay, ternyata bayangan nomor 2 yang orang utan. Nah, yang bayangan nomor 1 itu ternyata adalah monyet. Nah, di sini dilihat ya videonya. Sudah cukup mirip ya dengan bayangannya. Oke, kita lanjut lagi ya ke bayangan keempat. Bayangan yang keempat. Tebak hewan yang benar untuk rayap. Aduh, yang mana ya? Yang satu atau yang kedua? Keduanya mirip nih, sama-sama serangga. Hayo, yang mana? Wow, ternyata bayangan nomor 1 yang rayap. Penasaran sama yang nomor 2? Ternyata yang nomor 2 itu semut, teman-teman. Apa kamu berhasil ketebak? Karena bentuknya cukup mirip ya keduanya. Nah, gimana 4 bayangan hewan barusan? Bingung ya, serupa tapi tak sama. Nah, sekarang kamu akan masuk ke 4 hewan lanjutan level yang medium. Bayangan yang kelima. Tebak hewan yang benar untuk panda. Wah, ini juga mirip banget ya. Kesatu atau yang kedua nih bayangannya? Aku kasih kamu 10 detik lagi. Yeay, ternyata bayangan yang kesatu yang panda. Apakah kamu penasaran dengan yang kedua? Ternyata bayangan kedua itu adalah beruang. Pantesan ya, mirip banget bayangan keduanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Bayangan yang keenam. Tebak hewan yang benar untuk bison. Nah, ini juga mirip ya, antara satu dan dua nih. Kayak masih kerabat gitu deh. Oke, aku kasih kamu 10 detik lagi. Yeay, ternyata bayangan nomor 1 yang bison ya. Apa kamu penasaran sama yang nomor 2? Nah, yang nomor 2 ini ternyata adalah bayangan sapi.
Pantesan aja ya keduanya mirip. Oke, lanjut lagi ya. Bayangan yang ketujuh. Tebak hewan yang benar untuk kalkun. Nah, yang mana nih? Kalkun itu burung Turki ya. Nah, menurut kamu yang satu atau kedua? Aku kasih kamu 10 detik lagi. Yeay, ternyata yang bayangan kedua yang kalkun. Yang kesatu apa, hayo? Nah, yang kesatu itu ternyata adalah bayangan burung merak. Sebenarnya sih ekornya nggak begitu mirip ya. Kita lanjut lagi. Bayangan yang kedelapan. Tebak hewan yang benar untuk hamster. Hayo, yang mana? Ini sama-sama mirip loh antara satu sama dua nih. Aku sendiri aja bingung. Ayo. Wah, ternyata yang satu yang hamster ya. Yang kedua apa ya? Ternyata yang kedua itu adalah guinea pig. Gimana menurut kamu, mirip gak? Cukup mirip ya keduanya kalau dibayangin. Nah, selamat ya. 8 bayangan, level yang mudah hingga yang medium sudah kamu lewati. Sekarang saatnya kamu akan masuk ke 5 bayangan hewan level yang sulit. Bayangan yang ke-9. Tebak hewan yang benar untuk zebra. Hayo, yang mana? Keduanya mirip-mirip kuda ya. Yang mana tapi yang kuda zebra nih? Ayo, aku kasih kamu 10 detik. Ternyata bayangan nomor 1 yang zebra. Berarti yang nomor 2 apa ya? Ternyata yang nomor 2 itu adalah okapi. Nah, okapi sendiri hanya bisa ditemui di Republik Demokratik Kongo. Dan juga dia adalah kerabatnya jerapah loh. Bayangan yang ke-10. Tebak hewan yang benar untuk burung unta. Wah, ini mirip lagi ya. Nomor 1 atau nomor 2 nih teman-teman? Coba diperhatikan baik-baik. Aku kasih kamu 10 detik ya. Yeay, ternyata bayangan nomor 2 yang burung unta. Berarti yang nomor 1 apa coba? Nah, yang burung 1 itu bayangan burung emu. Keduanya sama-sama tidak bisa terbang, teman-teman. Tapi perbedaan yang mencolok adalah di leher burung emu masih ada rambutnya. Kalau burung unta sudah tidak ada. Dan juga jari kakinya burung unta ada 2, kalau burung emu ada 3. Nah, sekarang kamu udah tahu kan bedanya? Bayangan yang ke-11. Tebak hewan yang benar untuk katak atau bahasa Inggrisnya frog. Nah, yang satu atau yang kedua nih? Coba dilihat baik-baik badannya ya, teman-teman. Aku kasih kamu 10 detik. Wah, lagi-lagi bayangan nomor 2 ya jawabannya. Jadi yang nomor 1 itu apa coba? Nah, yang nomor 1 itu adalah bayangannya kodok. Perbedaan yang mendasar adalah kalau kodok itu kakinya lebih pendek dibandingkan katak dan juga badannya lebih lebar dan berbintil-bintil atau kasar ya, tidak seperti katak yang cenderung lebih halus. Sekarang kamu sudah tahu kan bedanya? Bayangan yang ke-12. Tebak hewan yang benar untuk orka atau paus pembunuh. Nah, coba dilihat nih, nomor 1 atau nomor 2? Dilihat moncongnya ya. Yeay, bayangan nomor 1 yang orka. Kalau bayangan nomor 2 apa coba? Ternyata yang nomor 2 itu lumba-lumba, teman-teman.
Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau dilihat dari moncongnya atau bentuk mulut depannya, itu sudah kelihatan banget ya perbedaan keduanya. Oke, kita lanjut lagi. Bayangan yang ke-13. Tebak hewan yang benar untuk sapi laut atau dugong, teman-teman. Nah, yang satu atau kedua nih? Aku kasih kamu 10 detik lagi ya untuk menebak. Yeay, ternyata bayangan nomor 1 yang dugong. Kalau nomor 2 itu adalah bayangan dari hewan gajah laut. Nah, bisa dilihat ya, sebenarnya keduanya agak mirip. Nah, sapi laut atau dugong ini sebenarnya hewannya sudah rentan punah. Kalau di Indonesia sendiri bisa ditemui di area Maluku. Oke, dari 13 hewan, kamu berhasil benar berapa nih? Jangan lupa untuk menuliskan hasil kamu di komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk cek deskripsi video karena ada info menarik di dalamnya. Jangan lupa juga untuk cek video-video menarik lainnya di channel Babu Bubi. Terima kasih, sampai jumpa.